Perpisahan dan syukuran purna tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Barito Utara Langkat Umar. Pada kesempatan itu, puluhan pegawai dan pejabat setempat hadir memeriahkan acara yang berlangsung di aula kantor Kesbangpol Rabu siang. Langkat Umar akan memasuki masa pensiun pada 1 Januari mendatang dan ia telah menjabat sebagai Kepala Kesbangpol selama 5 tahun 2 bulan. Masa kerja 35 tahun dan masa saya mengabdi bertugas di Barito Utara 32 tahun. Jadi di Kesbangpol ini 5 tahun 2 bulan. Kesan saya selama jadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa menghadapi tugas berjalan dengan baik atas kerjasama staf bidang-bidang dan rasa kekeluargaan. Langkat juga berpesan kepada pegawainya untuk selalu meningkatkan kedisiplinan dan mentaati aturan kerja. Seiring dengan kepemimpinan yang baru, ia berharap para pegawai bisa beradaptasi dan menunjukkan kinerjanya demi nama baik Kesbangpol. Sapurdianto, Batal TV, mengabarkan.